Inilah penampakan layanan uji kir keliling yang ditempatkan di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Jumat pagi. Sama seperti di lokasi pengujian kendaraan bermotor, uji kir mobile ini juga dilengkapi dengan 9 sistem uji yang telah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Nantinya, uji kir mobile ini akan digunakan untuk mendukung pelayanan rem cek selama arus mudik hingga arus balik. Di mana angkutan lebaran yang dinyatakan masa berlaku uji telah habis, dapat langsung mendaftarkan uji di tempat secara online dan cashless. Sampai dengan tanggal 13 April, itu dilakukan pra-rem cek. Nah, bila mana nanti pada saat kita melakukan pra-rem cek masih ada kekurangan-kekurangan dari PO-PO bis yang beroperasi di Terminal Kampung Rambutan khususnya, masih diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan 6 unit uji kir mobile guna mendukung pelayanan selama arus mudik dan arus balik tahun 2023. Selain di Terminal Kampung Rambutan, uji kir mobile ini juga disiagakan di Terminal Pulau Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kalideres, Terminal Lebak Bulus, serta Terminal Pemberangkatan Mudik Gratis Bantuan Bus Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. F. Rizal, Jakarta.